nama saya sebagai kepala sekolah di SD Muhammadiyah II mengucapkan dengan kerendahan hati saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya, karena saya merasa bahwa saya tidak menyangka akan seperti ini. Ya. Saya mengutus guru saya adalah mereka menjaga anak-anak yang mengawas ujian. Ya, dengan adanya seperti ini, ya, saya minta maaf untuk kegiatan ujian saya juga tidak perlu harus menikah sampai itu. Intinya saya mempercayakan kepada guru saya untuk mengawas di beberapa sekolah. Di sini kita ada ngawas di dua sekolah. Kedatangan saya dengan guru saya di sini adalah kita mau menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya, karena kita juga ini adalah manusia yang memiliki perasaan bagaimana walaupun di mata bapak dan ibu orang tua murid saya punya guru sudah melakukan kesalahan yang otomatis kita tidak mau mencari kebenaran atas perintah saya punya guru. Karena saya mau menggerakkan itu perintah itu tidak pernah, karena di sini tidak ada sedikit orang termasuk siswa yang mana mereka juga menjadi saksi apa yang guru saya lakukan entah sengaja dan tidak sengaja. Itulah kekeliruan dalam keadaan sadar dan tidak sadar saya punya guru. Saya mohon dengan sangat hormat saya ucapkan pada orang tua murid yang merasa mungkin sudah merasa sakit hati tentang sikap tingkah guru saya yang ketika saat itu berada di dalam ruangan untuk mengawasi anak-anak, ya, dengan harapan saya saat itu tidak ada terjadi apa-apa, tapi kenyataannya inilah yang terjadi, yang entah benar dan salah dilakukan dan tidak dilakukan sengaja maupun disengaja. Dan saya mohon, saya pribadi, saya sebagai kepala sekolah, saya terus terang, saya kepala sekolah baru 9 bulan di SD Muhammadiyah II, jadi saya masih banyak belajar bagaimana belajar tentang menjadi seorang pemimpin dalam menjaga, mengarahkan guru-gurunya agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Jadi lewat pelajaran ini, inilah harapan saya dari lubuk hati yang paling dalam, mudah-mudahan dengan kejadian ini adalah awal dan terakhir itu harapan saya. Mudah-mudahan guru-guru saya ke depan dengan tidak ada pelajaran ini tidak melakukan sesuatu yang di luar batas harapan kita. Mudah-mudahan dengan kita berdiri di sini termasuk ada dinas saya dari pemerintah Kota Kupang, di sini ada yayasannya, ada dari pihak-pihak hukum, kemudian dari ibu tapi yang saya banggakan saya tidak mikir sebagai saya seorang yang baru di sini kemudian ini apa ujian buat saya, ujian untuk saya banyak pelajari agar saya ke depan bisa selamat dalam saya. Kita juga sekolah yayasan bapak, kita sama-sama yayasan. Dalam hal ini saya belum konfirmasikan ke yayasan. Saya masih aset lagi saya bisa memohon kepada kita semua. Saya sebagai sekolah hanya menemani seorang saya punya guru ini menyesalkan secara internet dulu. Baru nanti hasil apapun yang saya dapat dari sini saya akan melaporkan ke yayasan saya supaya mereka juga tidak kaget dengan hal ini. Kalau pun berharap setelah selesai urusan ini tidak ada lagi yang kita dengar apa-apa. Mudah-mudahan.